Oh guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Ketemu lagi dengan saya, tukang permak, tukang tarok, tukang bobok, tukang nambal, bolong-bolong. Bleduk. Ah, bleduk gue. Oke, alhamdulillah ya teman-teman bisa ketemu maning dengan aing, ketemu maning. Jadi di video kali ini saya mau bongkar paket ya. Alhamdulillah ini kedatangan paket lagi. Alhamdulillah ya, mumpung masih ada promo. Buat teman-teman yang mau permak silakan langsung kirim aja, mumpung masih promo berlanjut sampai 25 Oktober ya. Masih kapan lagi ada promo di tempat bledung. Buat anak-anak denim, pecinta denim, ayo buruan burukan. Burukan di bledugan. Ah, buat teman-teman ini juga ya, mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasinya dan follow IG-nya ATNKBG ATNKBG. Ya lanjutlah ini. Bacot bayinya. Ini kedatangan paket dari Tasikmalaya ya, Tasikmalaya Kecamatan Tawang, Kelurahan Cikolong. Pengirim Lutfi Adilal. Hatur nuhun Kang, Kang Lutfi, hatur nuhun kiriman paketnya. Oke, kita langsung bongkar aja. Kang Lutfi, ini celana naon dia? The Fine Art of Raw Denim, The Fine Art of Raw Denim. Ini celana apa, dari brand apakah ini? Ini Edwin ya, dari Edwin. Ini Edwin, oh iya Edwin. Nih dari Edwin, teman-teman, nih Edwin ya. Terus yang ini contohnya apa bukan ya? Oh iya ini contohnya ya, ini contoh dari back number nih, shellpad juga ya. Oh, ini udah putih-putih nih. Udah paddingannya. Udah ada. Oh iya teman-teman, karena ini kayaknya ini mau dibikin action ya, action shellpad. Action shellpad. Nih, ini bekas di permak ya, lihat ini bekas di permak. Ini awal ya, lihat awal ya. Nanti saya mau bikin ini ya, sesuatu yang beda. Nanti saya mau bikin aksen dari Neci ya, dari Neci. Nih, ini gede ya teman-teman, gede ya bagi teman-teman. Kalau misalkan ini nanti lihat aja hasilnya ya. Ini mau dibikin aksen, terus lipetannya minta dikecilin karena ini gede ya, gede bingit. Ini dikecilin juga. Ini size berapa ya? Ini contohnya. Pokoknya nanti disesuaikan seperti ini ya, sesuaikan contoh. Terus ini bagian line shellpadnya dikecilin dan ini nanti diganti sama aksen shellpad ya. Oke, itu aja ya. Nanti ditunggu cara pengerjaannya ya. Pokoknya jangan di skip video ini. Kalau di skip nanti kalian nggak bakalan tahu, bakalan nyaho. Lamun di skip, lah di skip. Oke, tanpa lila-lilanya, nges yang pokok nama orang langsung baik gawean lah. Let's go. Oke teman-teman, ini sudah dipola. Mohon maaf ya teman-teman, ini bukan dibikin aksen, tapi ini cuma di, jadi obrasannya itu Kang itunya yang punya celananya pengen diganti jadi warna hitam ya. Jadi seperti ini nih, udah saya coba satu. Nih, jadi obrasannya itu diganti pakai benang warna hitam. Jadi senada bahan ya, warnanya senada bahan. Nih, ukurannya ini dikecilin legnya dibikin 19 legnya, terus lutut 22. Terus paha ini 30. Nah, ini enggak diambil dari insem ya, teman-teman. Ini enggak diambil dari insem. Cukup dari sebelah sini aja karena ini mau diganti di bagian obrasannya.
Jadi obrasannya itu dibikin warna hitam. Kalau ini kan yang bawaannya putih, ini jadi diganti warna hitam. Obrasannya juga ini saya pakai benang katun ya, bukan benang obras. Jadi katun jeans juga, jeans warna hitam benang gede ya. Oke, sekarang tinggal langsung ya, tinggal diobras lagi di bagian sini, obras lagi kiri kanan, sama nanti tinggal langsung dirantai ya, dirantai dari bagian sininya, dirantai lagi. Oke, kita langsung aja, let's go. Thank you.
guys, alhamdulillah ini yang Edwinnya sudah selesai juga, bro. Sudah selesai. Kelanya tutupan. Ini mohon maaf ya teman-teman, ini bukan dibikin aksen selvet, tapi ini obrasannya diganti jadi warna hitam. Kalau kemarin kan putih ya, ininya putih. Ini yang di sini. Nih, jadi ini diganti warna putih, jadi kayak iya bener ini kayak mirip-mirip yang apa? Mischief ya, ada yang non selvetnya ya, non selvet nih. Jadi seperti ini. Ini dikecilin bawah, dibikin 19. Bentar. Oh ya, bawah legnya dibikin 19. Terus di lutut, ini lutut 22 cm dan paha 30 ya. Paha 30. Terus ini udah dirantai juga di bagian ininya. Udah dirantai. Terus bawahnya juga sama dirantai ya di bagian legnya. Dan ini contohnya, ini contoh yang selvet juga. Nih, ini contohnya. Ini Edwin, Edwin denim ya, ini dari Edwin, mantap nih. Hatun hon Kang Iwan ya, atau ngirim permak Kang Iwan. Kang Lutfi, Lutfi Adilal, hatun hon ya, kiriman paketnya ditunggu nanti kedatangan paketnya lagi. Pokoknya ini udah selesai ya teman-teman, itu cara pengerjaannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Apa ada masukan, tolong kasih komentar aja di bawah ya teman-teman. Kalau misalkan ada yang salah-salah kata, mohon masukannya. Apa cara pengerjaannya, apanya lah, perdeniman ya, mohon masukannya. Oke, udah selesai ya. Pokoknya buat teman-teman yang mau permak ya, yang mau permak ya buruken, yang mau permak buruken, mumpung masih promo sampai tanggal 25 Oktober. Sampai tanggal 25 Oktober ya, jangan lupa untuk dukungannya ya. Di subscribe channel ini, channel Bleduk. Di subscribe. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya ATNKBG, ATNKBG ya, ATNKBG. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah ngirim permak ke tempat Bleduk. Terima kasih banyak yang udah nonton, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian dimudahkan segala rezekinya dan di sehat selalu ya, sehat selalu. Pokoknya semangat untuk kerja keras. Oke, itu aja ya. Assalamualaikum.